Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kabupaten Bandung Barat yang beralamat di Ciamplas merupakan salah satu sekolah setingkat SLTP ini merupakan berbasis IT. Dan kepada warga masyarakat, jangan melihat sebelah mata terkait Madrasah Tsanawiyah. Saya Ali Mursyid, selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandung Barat. Yang pertama kami ditugaskan di sini mulai tahun 2017. Adapun sejarah singkat pendirian Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandung Barat ini didirikan pada tahun 1968, kalau tidak salah, yaitu awal mulanya MTS Negeri 1 Bandung ini bernama MTS Negeri Rongga, yang sebelumnya ini adalah dari penegrian dari madrasah swasta, pada waktu itu adalah MTS Muhammadiyah. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang sudah menjadi MTS, ada perubahan lagi, MTS Negeri 1 Bandung Barat. Kemudian visi misi dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandung ini adalah santu, unggul dalam mutu, santun dalam perilaku, ihsan dalam pelayanan, yang dijabarkan melalui berbagai macam program. Untuk program tahun 2018-2019 ini, terus kami dari mulai 2017 itu keberadaan madrasah ya cukup ya perlu perbaikan, baik itu dari sisi sarana prasarana, dari sisi penataan manajemen, dan juga dari pengelolaan proses pembelajaran. Nah, kemudian pada alhamdulillah dari dari sisi sarana prasarana, sejak kami tahun 2017 di sini alhamdulillah sudah ada penambahan 6 ruang belajar dan akhirnya bisa terfasilitasi untuk ruangan-ruangan kaitan dengan laboratorium komputer, laboratorium bahasa, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan, meskipun sehingga siswa-siswi lulusannya tidak gaptek. Kemudian fasilitas yang ada laboratorium komputer di sini, alhamdulillah proses penilaian pun sudah bisa menggunakan, sudah berbasis PBKA, penilaian berbasis komputer dan Android. Jadi itulah perkembangan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandung Barat, program-program ke depan, dan insya Allah menjadi pilot project nanti untuk launching madrasah berbasis digital. Madrasah berbasis digital ke depan. Selanjutnya kami informasikan, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, umumnya masyarakat di Jawa Barat ini tidak lagi memandang sebelah mata terhadap Madrasah Tsanawiyah atau madrasah yang ada di bawah Kementerian Agama, karena dari sisi mutu dan kualitas tidak jauh berbeda, malahan bisa dikatakan lebih. Di sini anak di sisi lain ilmu pengetahuannya dicukupi, teknologinya juga diimbangi, di sisi lain karakter pembinaan akhlak mulia, pendidikan agama yang cukup lumayan besar, sehingga tidak gundah lagi dengan membaca perkembangan zaman yang sekarang, orang tua untuk menitipkan ke madrasah merupakan salah satu alternatif yang terbaik untuk perkembangan putra putrinya. Terima kasih. Itu madrasah hebat bermartabat. Kedepannya Madrasah Tsanawiyah ini akan terus berkembang sehingga masyarakat ataupun orang tua tidak akan ragu untuk menitipkan anaknya untuk masuk di MTS. Reporter Berita 7 melapor.